Sejumlah seniman di Ponorogo menggelar pertunjukan kesenian reog milik Kabupaten Ponorogo di kawasan Monumen Bantar Angin. Tak hanya tari jatil dan reog Ponorogo, namun berbagai tari-tarian bujangga nong yang lincah juga ditampilkan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Hal tersebut sontak membuat ratusan warga bondong-bondong ikut menyaksikan dalam pertunjukan seni reog dan wayang kulit yang dimainkan para pelajar ini. Sementara ketika seluruh pertunjukan selesai, ratusan warga langsung menata tempat makan beralaskan daun pisang di lokasi. Bahkan panjang daun pisang untuk alas berbuka puasa ini panjangnya mencapai 50 meter. Tujuannya hanya untuk mempererat silaturahmi antar masyarakat, terutama desa Sumarekon. Jadi memang ini sudah menjadi agenda rutin, kebiasaan masyarakat seperti itu, Ibu ya? Iya. Bersilaturahim antar umat muslim dan juga memaknai bahwa bulan suci ini patut dijadikan kita untuk saling bersinergi, saling berkumpul dan tentunya untuk berdoa bahwa ke depan agar bangsa ini menjadi lebih baik. Sementara kegiatan seperti ini rencananya akan terus diadakan setiap tahun. Selain animo masyarakat sangat besar, kegiatan ini juga memiliki banyak manfaat. Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV.